Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Black Label Channel. Di video kali ini Black Label Channel menunjukkan cara kerja atau cara menganyam atau membuat tali mata atau tali kolong ya. Tali mata pada wire. Tali mata pada wire ini adalah sangat susah ya, karena ini besi ya, bukan tali. Kok tali mata tadi ya? Cara membuat mata dari wire. Mata tali dari wire ini harus menggunakan alat-alat besi ya, semuanya besi, kayak penusuknya itu juga dengan atau spaki ya, kalau orang sini menyebutnya. Kalau orang Indonesia sebutnya saya penusuk, alat tusuk. Dan kalau sini ada spaki. Agar memudahkan kita mengerjakan membuat mata wire. Mata wire ini menurut saya karena saya belum bisa ya, karena saya belum lihat, karena saya belum paham. Kayak dilihat sih kayak seperti menganyam atau membuat mata tali tambang ya. Cuman ini adalah besi, jadinya kita harus membutuhkan palu, spaki dari besi, dan semuanya serba besi. Alat pemotongnya pun harus menggunakan grinder. Iya betul. Untuk membuat mata wire ini harus kita harus menggunakan ekstra tenaga ya, atau tenaga ekstra. Panas. Kan mau di bos. Good morning, good. Kalimantan. 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 Selamat bos. Lumayan. Syukur lumayan sih. Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Pontianak. Coba jodorong. Oke pemirsa ya, salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera semuanya ya. Dan Black Label Channel akan selalu menampilkan tutorial. Di tutorial kali ini adalah membuat mata wire, bukan tali besi. Kalau wire adalah bahasa Inggris ya, tulisannya W-I-R-E, wire bahasanya. Jadi kita harus menggunakan tenaga ekstra, dan ekstra di sini harus berhati-hati pula ya, karena dengan berhati-hati karena untuk menghindari tertusuk dari salah satu untaian atau lilitan kawat ini sangat tajam ya, karena habis dipotong dengan gerenda atau mesin gerenda. Buat para pemirsa dan para calon TKI nelayan ya, yang belum mengerti akan membuat tali kolong atau mata wire, cara membuatnya seperti ini ya. Cara membuat mata wire TKI, versi TKI kapal nelayan manual ya, manual dengan tangan ya, karena ada yang menggunakan dalam mesin. Kalau yang menggunakan mesin itu membayar ya, sama saja ini juga membayar tenaganya dan sangat berbahaya jika tidak hati-hati pemirsa. Jadi untuk semuanya ya, kalau mau belajar ini juga boleh, saya juga lagi belajar, mari kita sama-sama belajar dan belajar lagi. Dan mesin ini sudah sangat lihai, makanya sangat cepat sekali ya membuatnya. Kalau satu hari yang sudah lihat itu bisa membuat ini bisa berapa biji ya, berapa mata ya. Hitungannya 2 jam selesai mungkin. Kalau 2 jam selesai berarti ya setengah hari atau satu hari bisa dapat 10 mata. Dan untuk muka pun kita harus tutup ya, karena ini ngebul debu-debu dari karatnya ini kawat wire. Jadi kita harus menggunakan masker ya, kalau tidak menggunakan masker ya pakai topeng monyet ya, mungkin monyet ya.
Itu Mas Boy pakai tambahan Boy, buatan Mas Boy, Mas Boy, Mas Boy. Biasanya dia tidak memakai topeng. Biasanya dia karena itu nafasnya sudah hebat. Satu persatu lilitan atau untaian dimasukkan dengan sesuai ya, sesuai urutannya yang dibuka dengan speki atau penusuk. Kita lihat saja pemirsa, seperti apa nanti jadinya. Dipola kembali, diputar-putar, karena justru kalau membuat mata wire harus sendirian ya. Sama juga dengan tali ya, tali mata ya juga sendirian saja, kalau dua orang malah tambah ribet. Karena masih susah ya, untuk membolak-baliknya. Jadi itu satu untaian kita langsung selusup. Masuk satu persatu hingga sampai ujungnya. Entah sampai berapa untaian atau berapa lilit. Pukul lagi, setelah selesai kita pukul lagi, kemudian kita membuat baru lagi. Berarti tidak sama seperti tali ini saya, karena ini sebuah alat ataupun besi. Satu kali masuk garis selesai, sampai terus sampai habis ujungnya. Jangan lupa harus memakai kaos tangan. Kalau bisa pakai sepatu ya, karena untuk menginjak biar lebih kuat menariknya, dan untuk pertahanan si wayar itu tidak mencolot. Kita perhatikan terus, itu satu lilitan harus sampai selesai, putar-putar bolak-balik. Jadi terus, dan si penusuk jangan sampai lepas. Penusuk jangan sampai lepas, karena agar tidak salah. Nanti kalau juga lepas pasti akan salah, bisa mengatakan salah ya, bukan salah. Tapi ini pergerakannya sangat cepat sekali penusuk. Jangan hati-hati saat menariknya, jangan sampai kena kaki. Mas,